Awas. Awas ada ular, woi. Tunggu. Biar ditangkap ularnya, biar enggak bahaya di sini. Ada lila, Dil. Ada lila kan. Ganas tuh, Dil. Ganas nih. Ini kayak apa? Anakan anakonda. Bukan. Warnanya bagus. Kayak anakonda gitu kan? Gimana nih? Ntar ya. Gue enggak di apa nih? Sorot. Ular doang gitu. Gue yang enggak tahu. Ini kelunya nih bodoh. Aduh, santai bro. Nah, awas masuk. Itu loh lubangnya situ enggak? Ini kayaknya ular cabe, Cep. Cabe emang cabe rawit. Dia lah buntutnya. Padahal kan lubang. Awas matok. Culkan kau haus ya? Ekornya kayak gitu, Dil. Makanya hidup, ekornya bagus. Ekornya bagus sekali. Ups. Melawan Dil. Melawan dia nih. Awas Dil, bahaya Dil, ekornya Dil. Ekornya bahaya Dil. Ini bahaya nih, Kak. Ular apa, Cep? Bawahnya belang-belang. Ini ular aneh nih. Ular aneh nih, Cep. Sumpah, aku mau nengok nih. Oh, aduh. Udah 3 menit? Belum. Butuh perjuangan. Keindahan ular. Di malam hari. Tunggu ya. Kalau yang di TV, Panji, yang ini penjol. Ekornya naik lagi tuh. Ekornya naik tuh. Apa fungsi ekor nih sebenarnya, coba? Berarti ada fungsinya di ekor. Coba pegang. Tangkap aja. Ada apa di ekornya tuh, Cep? Itu bahaya nggak ekornya? Apa untuk menakutin aja gitu, menakutin musuh? Mungkin karena warnanya kayak gitu kan? Sudah, kita tangkap aja ya. Oke, sip. Bang, Kak, tengok Kak ular ini. Butuh perjuangan nih. Itu nggak rata tuh, Dil, kayunya, Dil. Nggak rata kayunya tuh. Ini ke kemana tuh, Dil? Gak usah macok. Up. Berhasil. Ya. Ah, dia berhasil. Berhasil juga, bagus warnanya. Warnanya belang. Buntutnya. Kuning, buntutnya oranye sama hitam. Bagus ini nggak tahu jenis ular apa ya, tapi ini lumayan ya bagus. Ya udah, kita apa namanya, review lagi, kita buang ke habitatnya kembali. Kasihan kalau dibunuh, kasihan. Lebih baik kita kembalikan ke tempat habitatnya. Terima kasih. Oke.